Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan kawan sekalian Jumpa lagi di channel Channel yang membahas tentang durian Kawan kawan di sore hari ini Saya akan membagikan cara sambung pucuk kawan kawan ya. Dengan cara tiga Tiga trik kawan kawan ya. Saya bagikan kepada kawan kawan Yang pertama kita akan menggunakan satu mata Kemudian Kita akan menggunakan dua mata Dan kita akan menggunakan Tiga atau empat mata dengan pucuknya kawan kawan ya. Sekarang kita akan memakai jenis duri hitam kawan kawan Langsung saja kita akan mulai kawan kawan ya Kita akan mulai dulu dengan sambung pucuk Dengan pucuknya kawan kawan ya Atau tiga mata atau empat mata kawan kawan ya Dan inilah interest kita Interest dari hitam Kita pilih yang sudah tumbuh mata tunasnya kawan kawan ya Dan ujungnya ini belum pecah mata tunasnya kawan kawan Langsung saja kita Jangan tunggu lama-lama, kawan-kawan ya. Dapat tahan saja. Setelah itu kita belah, kawan-kawan. Oke. Kita memakai tiga mata, kawan-kawan cara ya, sambung pucuk ini pun sangat gampang kawan-kawan dan akan cepat berbuah kawan kawannya kita buat seperti mata kapak kawan-kawan ya. seperti ini langsung saja kita tancapkan oke kita ikat dan saya sarankan seperti biasa kawan-kawan ya masih kita mulai kita pakai ilu yang sama besar interest dan isi eh, kawan-kawan ya kita pakai Oke kawan kawan Langsung saja cara kedua Kita memakai dua mata tunas Kita potong saja Dan kita belah Kita akan memakai Dua mata kawan-kawan ya Kita akan memakai dua mata tunas kita akan runcingkan ini sudah mau malam kan kawan ya tidak apa apa saya bagikan kepada kawan kawan seperti ini kawan ya dengan cara dua mata kita langsung saja mengikatnya jangan terlalu kuat kawan kawan ya Oke, kawan-kawanku sudah siap. Kita akan buat lagi satu mata tunas, kawan-kawan. Langsung saja kita potong dan kita belah, kawan-kawan. Oke. Kita akan memakai satu mata tunas, kawan-kawan ini ya ini jenis deri hitam kawan-kawan ini kawan-kawan kita tancapkan saja dan kita ikat Oke kawan kawan-kawan terus selesai kita akan sungkup kawan-kawan Ini semua tujuan kita menyambungnya Untuk cepat berbuah kawan-kawan Dan menjadikan dia bibit unggul kawan-kawan yang sebelumnya Kita tanam dari biji Setelah kita sambung seperti ini Dia akan berubah menjadi durian unggul kawan-kawan Dan lebih cepat berbuah kawan-kawan nih. Inilah tujuan kita sambung menyambung ini kawan-kawan. Sayang saya punya sungkep kecil ini kawan-kawan. Tapi tak apa boleh? Boleh, boleh. cara sambung ini macam-macam kawan tinggal kawan-kawan pilih semua kita harus pelajari dan semua kita harus bisa kawan-kawan ya cara sambung-sambung ini dan saya akan bagikan pada kawan-kawan macam-macam cara sambung kawan-kawan ya sambung sisip pun saya sudah ada buatkan pada kawan-kawan dan okulasi atau tempel mata saya sudah buatkan juga Oke okay lah kawan, sudah pun siap tiga trik cara sambung pucuk ini kawan kawannya. Satu mata, dua mata, tiga mata. Semoga bermanfaat kepada kawan-kawan sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya kawan-kawan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.